Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa NUTV yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan kami di ngaji online program MWC NU Kecamatan Turen yang disupport oleh Nuker Lajisnu, LTNNU, dan LDNU Kecamatan Turen. Kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang zakat mal atau zakat harta. Bersama kita dua narasumber yang tidak asing bagi kita sekalian. Yang pertama beliau adalah Kiai Haji Ramadan Khatib. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Ramadan Khatib adalah pengurus Basnas Kabupaten Malang, pengurus PWNU Jawa Timur, ketua FKUB Kabupaten Malang. Narasumber yang kedua adalah Kiai Haji Imam Sibaweh. Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Imam Sibaweh adalah Ketua DMI Kabupaten Malang, juga Khatib Suriah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, kita ketahui bersama melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang definisi zakat, tentang problem dan dinamika zakat. Pertemuan kita pada kali ini melanjutkan pada pertemuan sebelumnya tentang zakat harta atau zakat mal. Tadi, maka dari itu tentang barang-barang atau pekerjaan atau penghasilan apa saja yang perlu, yang wajib dizakati dan berapa nisabnya. Kemudian nanti pembagian zakat itu juga harus, apakah seluruh 8 asnaf ini harus diperbagikan semuanya terwakili atau hanya beberapa, apa cukup satu asnaf saja yang sudah mewakili dari yang lain. Untuk itu lebih lengkap dan lebih jelasnya, monggo Kiai Ramadan untuk menjelaskan tentang zakat mal dan kewajiban zakat mal itu, serta bagaimana menghitung nisab dari zakat mal itu. Mami, persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVNU Kecamatan Turen yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam rangka kita akan ngaji tentang masalah zakat, di mana zakat ini adalah memang merupakan perbuatan amal ibadah, di mana amal ibadah ini adalah menjadi lebih pokok, karena memang bahwa Allah memerintahkan sholat itu kemudian juga diikuti aqimus shalah wa atuz zakah dan seterusnya, sehingga posisi zakat sebetulnya yang dikehendaki oleh Allah itu menjadi hal yang lebih utama, hampir menyamai dengan sholat. Nah, akan tapi kadang-kadang nyuwun sewu, orang mengartikan zakat itu seakan-akan kewajiban orang-orang yang apa punya amal zakawi saja. Padahal kalau prinsip dalam kegiatan zakat itu, siapa yang merasa punya menolong pada yang tidak punya, itu seperti itu. Nah, memang kalau umpama kita hanya mengambil teks Al-Quran maupun hadis secara lafziyah saja,
itu menjadi orang semakin tidak mau zakat, menjadi orang semakin kikir, menjadi orang semakin tidak peduli. Itu karena hanya mengambil zahirnya ayat saja, lahirnya ayat. Padahal kalau umpama kita lebih cermat lagi, coba kita akan membedah hadis Nabi yang mengatakan bahwa Imam Tirmidzi dalam hadisnya Sahih Tirmidzi mengatakan bahwa manistafada malan fala zakata alaiha tayahul alil haulu inda rabbi. Barang siapa yang mempunyai istafada, mengambil faedah dari harta benda, maka dia tidak perlu untuk zakat sampai dia mendapatkan satu halun, satu haul atau satu tahun, maka dia wajib zakat. Artinya mal istafada itu sebetulnya apa sih yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi? Di sini belum pernah kita bedah. Yang pernah membedah adalah Yusuf Qardawi, kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Di sini kalau kita melihat dari Wahbah Az-Zuhaili bahwa rawab tipil muazzafin wa kasbi ashabil mihnah al-khurrah malun mustafad. Jadi muadib atau kerja harian atau orang yang punya penghasilan dan bisa dikatakan rutin bisa menghasilkan uang, itu sebetulnya sama dengan malun mustafadun. Di sana dicontohkan bahwa seperti orang buruh mencuci, buruh menyetrika baju, itu penghasilannya disebut juga malun mustafadun. Itu penafsiran dari Yusuf Qardawi dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Oleh sebab itu kalau umpama kita bedah, sebetulnya sampai pekerjaan cuci, pekerjaan cuci, itu kan pekerjaan yang sangat-sangat pendapatannya kecil, minim sekali. Sehingga itu yang dicontohkan, apalagi kalau pendapatnya lebih dari itu. Nah, makanya kalau kita ambil pelajaran, kenapa dicontohkan tuh buruh nyetrika, buruh cuci, itu kerjaan yang sangat ringan, yang seakan-akan tidak menghasilkan uang. Itu saja kalau bisa menghasilkan uang banyak. Karena apa? Kalau ia cuci dulu, kalau sekarang cucinya laundry. Nah, ini kan lebih besar lagi, bisa-bisa menjadi kekayaan yang luar biasa. Inilah yang bisa kita mukadimai dalam orang berzakat mal. Itu sebetulnya kalau kita ingin menjadi orang mudah rezekinya, menjadi lebih bertambah, lebih barokah, insya Allah ketika kita dizakati atau disotakoi itu akan menjadi lebih lebih mudah dalam mengaruhi pekerjaan ini. Itu untuk nisabnya zakat yang tadi penghasilan atau yang dicontohkan seperti buruh, nyuci atau nyetrika, ini bagaimana itu? Nah, ini kalau kita lihat dalam kitab namanya Qul Yubi wa Umairah, itu di sana ada kata-kata gini. Kullu malin la zakata fihi fa zakatu zakatu tijarah. Jadi setiap harta benda yang tidak tercantum dalam mal zakawi, kalau mau dizakati, maka zakatnya adalah dilarikan kepada zakat tijarah atau perdagangan. Sehingga harus menunggu satu tahun, kemudian satu nisab perdagangan. Satu nisab perdagangan itu kalau saya menghitung itu ada hitungannya emas ya. Mas, ya. Itu hitungan satu emas miskol, satu miskol itu ada 77,58 gram. Berarti tidak sampai 80. Ya, mahal. Kalau kita bulatkan 78. Ya, betul 78 gram. Ya. 78 gram kalau misalnya harga emas 500.000 ya. Berarti 78 kali 500 ribu berarti 39 juta. 34 juta. Ya. 39. 78. Oh iya betul ya. Kalau 70 35 juta. 39 juta. Emasnya emas 24 karat ya. Yang dipakai standar. Ya. Betul, 24 karat. Jadi emas murni 24 karat. Monggo, ya. Bapak ada tambahan atau ada pertanyaan yang ditanyakan? Ya, memang mungkin orang petani katakan Mary ya, ketika merasa saiki biaya produksi tani 10% itu tinggi, 10% ono wong sing nyambut gini makelar mek rong persen setengah bondo abu-ab, tapi kadang-kadang makelar itu kan apa
maklar dodol tanah apa berapa persen, 2,5% lah apa itu anu apa maklaran itu ya, ya kalau yang dijual itu cuma 1 juta, kalau nilainya sampai ratusan juta kan cukup besar maklar rumah. Nah itu kalau itu tidak dikenakan zakat kan akhirnya waduh kan timbul meri. Nah, nah itu oleh karena itu saya sangat sangat bagus sekali kalau Yai Rahmat tadi mengutip penjelasan dari Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan siapa tadi? Wahbah Azweli, bahwa masih ada celah-celah, masih ada harta, ada pekerjaan orang-orang itu yang mestinya harus dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau biasanya dikenal apa namanya zakat profesi, zakat profesi. Lah itu kalau dalam bahasa Arabnya masuk apa namanya itu jenis zakat apa aneh. Kalau bahasa yang kuno kan hanya zakat zuru, zakat tijaroh misalnya aneh. Nah ini dan sebenarnya begini ya. Kalau orang sadar betul akan kewajiban zakat, waduh, barangkali dana yang terkumpul dari orang muslim yang sadar akan zakat barangkali dananya sangat besar sekali. Nah ini tentunya perlu kadang-kadang orang nggak bayar zakat kan. Dulu saya pengalaman pernah jadi pengurus apa namanya tingkat kecamatan UBSIS ya, UBSIS Basnas tingkat kecamatan sudah 15 tahun yang lalu. Saya mencoba keliling mensosialisikan zakat. Ternyata banyak orang yang enggak paham. Rumah saya ini zakat, ya zakat fitrah tok. Nah, inilah makanya itu melalui kesempatan di forum ini mohon dijelaskan lebih mendalam jenis-jenis atau bondo-bondo atau usaha apa aja yang kemudian wajib dikeluarkan zakatnya. Itu tambahan saya. Oke, terima kasih. Jadi kalau umpama kita lari mengikuti kepada pendapat-pendapat yang mengartikan bahwa malul mustafadun itu adalah mal yang diperoleh dari hasilan rotiban seharian atau bisa gaji bulanan, bisa bayaran bulanan, bayaran mingguan, itu kalau umama terkumpul seperti tadi terkumpulnya karena setiap sesuatu harta yang tidak ada pedoman dalam zakat itu adalah dilarikan pada zakat tijarah, maka sudah barang tentu kalau umpama 1 tahun mungkin bisa menghasilkan sekitar 38-39 juta kalau emasnya per gramnya itu 500 ribu. Iya ya. Kalau emasnya nah, kalau sekarang apa namanya dolar sedang naik. Barangkali sekarang berapa itu karena satu gram. Nah, itu yang itu belum bisa. Nanti coba Pak. Iya. Nah, kalau kita mau belajar zakat, yang penting catatan emas murni itu adalah 77,58. Nanti tanyakan kalau di toko emas berapa harga emas sekarang. Kemudian kalau umpama penghasilan itu 1 tahun saya bisa mencapai seperti itu. Ya cobalah saya tak belajar. Ya orang membuka itu belajar dulu. Kalau hari ini saya coba belajar bismillah sama mengeluarkan zakat, coba tunggu 1 tahun lagi penghasilan sampean, penghasilan kita akan bertambah atau tidak. Dan itu saya yakin kalau umpama sudah diniati memang betul-betul menzakati terhadap penghasilan, yakin bahwa itu nanti akan dirasakan bahwa ini saya lebih tambah itu. Jadi belajar kita memang harus dipaksakan, coba saya tak bismillah saya bayar zakat. Nah, maka itu yang membuktikan orang-orang pertama memang belajar, tapi ternyata ketika belajar itu kemudian dirasakan kok menjadi enak, menjadi lebih menguntungkan, itu baru kemudian tahun berikutnya kita akan membiasakan. Itu utamanya seperti itu. Sehingga kita tidak perlu untuk menghitung saya bukan orang yang ahli zakat atau saya bukan wajiban zakat. Stigma yang semacam itu kita hilangkan. Pengennya kita bagaimana saya ingin membantu dan berbagi rasa dengan orang lain, itu yang paling utama. Mungkin gini ya, tadi itu kembali kita pada penghasilan
Intinya berarti penghasilan kalau dihitung selama satu tahun sudah menyamai minimal harga emas 77,58 gram. Ya. Berarti itu sudah satu nisab. Berarti kewajiban zakat. Nah, sekarang kalau pendapatan ini bulanan, banyak orang-orang yang profesi, mungkin dokter, mungkin jasa apa, kemudian pegawai negeri dan lain sebagainya yang gajinya di atas 10 juta satu bulan. Berarti kalau katakanlah kalau kita jadi satu bulan 10 juta, berarti satu tahun sudah 120 juta. Nah, ini kan sudah ini sob. Iya. Kemudian pada pertemuan yang lalu Yai mengatakan bahwa takjil mengejar zakat itu 2/3 dari kaul atau satu tahunnya itu. Iya. Nah, bagaimana praktek sekarang misalkan zakat penghasilan dari para pegawai yang sudah langsung setiap bulan diambil oleh Basnas ini, apakah sudah bisa dikatakan itu takjil lagi? Itu gini, karena yang namanya Basnas itu lembaga resmi, lembaga resmi pemerintah, sehingga dia bertanggung jawab ketika dia bukan takjil tapi nyicil. Nyicil itu boleh. Oh, jadi bayarnya setiap bulan itu bukan takjil. Takjilnya nanti kalau umpama sudah mulai masuk 2/3 haul kurang 2 bulan atau 3 bulan itu baru haul. Itu takjil. Lah istilahnya di sini adalah istilah nyicil. Nyicil. Jadi nitip kepada Basnas, Basnas tanggung jawab dititipi. Itu sebetulnya seperti itu. Nah, maka nek cara prakteknya yang benar, Basnas itu adalah mengumpulkan ya, mengumpulkan sampai dengan batas haul baru ditasarufkan. Tapi ternyata kalau kita lihat karena ada saving punya apa saldo yang dulu bas dulu. Ya kalau mulainya memang ya sebetulnya seperti itu, tapi kalau umpama sudah ada ini yang disasarufkan dana yang dulu. Nah, itu boleh-boleh saja. Jadi yang dana sekarang masih mengendap, masih nunggu haul satu tahun. Nah, bayarnya cicilan, itu yang benar seperti itu, aslinya seperti itu. Nah, tapi kalau umpama karena yang namanya pemerintah punya orang seorang ngambil itu adalah ketika menasarufkan itu sudah dianggap sah. Sehingga ada apa? Namanya ada yang kurang benar, yang kurang pas. Hanya dalam masalah tasarufnya itu yang penting sasarannya benar itu tetap dianggap sah. Oh, dianggap sah. Itu. Ya. Ya. Terus anu, tadi oleh moderator sudah disampaikan seorang pegawai negeri gajinya satu bulan 1 juta. Apa 10 juta. Juta. Kalau setahun kan berarti 120 juta. Ini zakat yang harus dikeluarkan apakah 2,5% dari gaji penuh 10 juta itu? Ataukah dipotong dulu kebutuhan hidup pokok atau kebutuhan hidup? Ayo kan untuk kalau itu untuk hidup. Oh, dijelaskan kan? Ya, ini gini ya. Jadi kita ngiblat kepada petani itu loh. Petani itu saya cari dipotong karena pupuk saja. Itu sampai kita basuh masail pembicaraan sampai sejatimu itu hanya pengairan saja itu yang bisa. Itu yang bisa mengurangi hanya pengairan saja. Obat enggak. Itu apalagi itu yang, kebutuhan hidup petani. Saya yang sudah diskusi banyak tentang masalah petani. Sehingga kalau umpama petani saja mau ngelong gawe termasuk untuk biaya produksi misalnya tandur matun enggak muncul, juga enggak boleh. Gitu, hanya pengairan saja yang pengairan pun kalau pengairan irigasi enggak bisa. Loh lah ya kalau ya. Itu beli memang pengairannya ya. Itu boleh. Makanya ya nyuwun sewu. Jadi kalau umpama kita nanti dipotong kebutuhan nyangoni anak, kebutuhan kredit mobil, enggak jadi rakat kira-kira seperti itu. Ya. Artinya ya berati kesimpulannya dari ya gaji. Dari gaji. Ya dari pendapatan ini itu seperti itu yang benar. Apa gaji kotor apa gaji penuh apa? Iya. Nanti gajinya 10 juta tapi itu gini ada lagi orang yang ngeyel ya. Makanya gini, kan gaji itu ono
ono gaji apa namanya? Gaji pokok, ono gaji tunjangan anak, gaji tunjangan apa namanya? Parit. Ono gaji tunjangan jabatan dan lain sebagainya. Ya. Apakah kemudian 2,5%-nya itu ya dari seluruh pendapatan, itu ya. Kalau kita lihat dari mal mustafat, tunjangan itu ada termasuk pendapatan yang rutin. Iya. Karena sekarang tunjangan beras, tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan itu bulanan juga. Hmm. Kecuali kalau umpama ada hadiah, dia dapat karena prestasi mempunyai hadiah ini, itu enggak masuk dalam bonus dalam, itu enggak masuk ya. Enggak, iya. Tapi kalau umpama berkaitan dengan jabatan itu masukan. Terus mohon di, ya, itu tentang profesi sudah jelaskan. Selanjutnya kalau pedagang ya, cara ngitungnya 2,5% itu dari mana ya kan? Misalnya selama setahun ya kadang badi oke, kadang badi iti, kadang dagangan itu di tengah apa itu pas badi oke kayak tuku mobil atau dipakai apa itu kemudian ada etalasenya tuku itu misalnya kayak bangun tuku nanti yang dimaksud berarti setahun baru wajib mengeluarkan zakat. Ini cara ngitungnya seperti apa? Mau dijelaskan? Cara ngitungnya yang pertama adalah semua harta benda yang masuk akan dijual belikan. Ya. Yang akan dijual belikan itu adalah kalau umpama seperti etalase kan tidak untuk dijual belikan. Oh, gitu ya. Mobil di transportasi ngangkuti bahan bangunan itu juga tidak akan dijual belikan. Maksud timbangan jadi nggak dijual? Iya tidak. Jadi bahan apa sesuatu kekayaan investasi yang, tidak usah enggak, itu sudah wujud benda yang menjadi aset pemilik perusahaan. Jadi barang yang didagang no yang dijual. Nah kemudian ngitungnya gini, memang mulainya berdagang dulu bulan apa? Oh, kalau umpama bulan Sawal atau bulan Sawal, maka Sawal itulah mulai dia wajib zakat. Tapi umpama walaupun dia Sawal, kemudian bulan Sa'ban dia mau takjil zakat juga sudah sah-sah saja. Sehingga lebih mudah lagi kalau mazhab Syafi'i, wis yang penting gak usah ngitung warna-warna sembarang kali, duit sing ono saiki dizakati. Itu duit sing ono itu artinya harta dagangan iya dan uangnya itu. Jadi, soal yang sudah di barang dagangan yang ada dan uang yang ada itu nilainya berapa dihitung. Jadi kalau mazhab Syafi'i dalam masalah harta perdagangan lebih mudah menghitungnya aset barang yang mau dijual yang masih ada yang ada berapa, duit yang ada disimpan kita berapa berarti berarti itu kau bangunan berarti kayune kocone pakune diwitung sing masih mau dijual piro sing kate didoliku. Tapi begini ya seandainya kita punya dagangan barang sudah kita hitung, uang simpanan kita juga sudah kita tambahkan kita hitung, tetapi kita punya utang angsuran di bank karena barang untuk mengambil dagangan itu kita berutang di bank atau apa itu bagaimana, apakah perlu dikurangi? Yang jatuh tempo dalam saat itu maka bisa dikurangi. Oh, kalau belum jatuh tempo? Belum. Oh, enggak harus mengurangi utang itu ya? Iya. Oh, iya. Berarti orang niat menghindar dari zakat. Iya. Tapi saya maksudnya menghindar kan gini, oleh orang nakal harus wayahe katene zakat, wis tukono tanah, tukono motor, akhirnya bondone dihitung. Tapi dalam hati memang ada niat ya. Kalau nggak ada niat kan berarti nggak apa-apa ya. Misalnya kebetulan ya hanya butuh motor untuk kepentingan keluarga misalnya. Mungkin yang terakhir dari saya tanyakan ya Yai Ramadan tadi. Dari pembagian zakat atau mengeluarkan zakat ini kepada yang berhak atau asnaf, ini apakah harus menyeluruh kepada 8 asnaf? Apakah hanya sebagian, misalkan minimal 3 asnaf saja? Apakah hanya cukup 1 asnaf juga sudah bisa mewakili? Ya, terima kasih. Itu dalam mazhab Syafi'i bermacam-macam pendapatnya. Jadi nilai memang seharusnya kalau umpama kita posisinya itu adalah pemerintah, posisinya amil zakat, basnas itu harus merata. Tapi kalau posisinya muzaki ya, itu diberikan pada seseorang pun, walaupun sahson wahid itu tetap sah-sah saja. Itu kemudian diberikan kepada hanya satu yang tidak bisa sah. Itu ketika memberikan langsung, ternyata orangnya tarikus sholah atau orang yang tidak sholat, itu bagi muzaki
yang diberikan kepada orang yang tariku sholah itu tidak sah sebagai belum, zakat belum menggugurkan kewajiban zakat itu seperti itu. Tapi kalau gini berarti bisa sedekah saja man itu iya. Ya kalau gini kan ya mungkin orang Indonesia itu kan orang sholat kan bolong-bolong ya, iya. Kadang terus ini apakah dicap berarti muslim yang dianggap tepung Islam toh memang dia ya KTP ini ya Islam ya cik talilan cuma ya. Sholatnya beling kadang sholat kadang oh, ya. Ini apa tapi, dipandang sebagai tariku sholah yang akhirnya panitia kalau memberikan kepada orang itu malah berakibat tidak sah zakatnya atau gimana? Tariku sholah itu yang utama dia satu bisa dilihat dari Jumatan berturut-turut tiga kali tidak Jumatan itu sudah termasuk bagian dari tanda-tandanya tariku sholah. Walaupun setiap harinya kita tidak bisa melihat, tapi kalau karena Jumatan itu adalah secara lahiriah bisa kelihatan orang-orang banyak tiga kali berturut-turut itu sudah dicap sebagai orang yang tariku sholah tanpa udzur loh. Kalau ada udzur kan lain. Jadi tiga kali berturut-turut tidak pernah kelihatan Jumatan dan juga tidak ada kabar or sakit, tidak ada uzur, maka dicap sebagai tariku sholah itu sudah sah, sehingga kemudian itu tidak mengesahkan tuh. Nah, tapi kalau umpama kita lihat hariannya ketika orang-orang sudah banyak yang mengatakan bahwa, woi, aku nggak tahu sembahyang, nggak tahu sembahyang. Jadi masyarakat sekitar mengatakan seperti itu sudah menjadi dasar hukum bahwa perkataan orang banyak yang mengatakan tidak pernah sembahyang itu sudah dijadikan sebagai justifikasi sebagai keabsahan dia menghukumi bahwa dia tidak orang yang sholat. Jadi walaupun kalau, dia itu miskin atau fakir iya. Dan beragama Islam tapi tariku sholah itu iya. Dia sebenarnya tidak berhak untuk menerima iya. Zakat ya berhak sodak iya enggak zakat untuk menerima kalau, zakat dia enggak berhak zakat itu belum menggugurkan kewajiban zakat itu. Terus aneh kalau di Al-Quran disebutkan khud min amwalihim sodakotan tutohiruhum watuzakihim berarti zakat itu adalah mencucikan harta. Apakah kalau kemudian maknanya seperti apa? Apa bondo lek gati zakati berarti bondone kotor, lek bondone kotor apa dampaknya kalau pakai ibadah apa malika khusu atau kemudian enggak barokah atau gimana ya? Kan kotor. Kotor atau kotor itu karena meninggalkan kewajiban saja atau kemudian juga berdampak ya. Iya. Terima kasih. Ahli tafsir bermacam-macam menafsirkan tentang watu zakihim, termasuk diantaranya yang tidak dizakati itu sama dengan ya kulul mal bil batil. Artinya terus ketika punya, wong sugi kewajiban zakat gak ketono zakat itu padha karo mangan badane bocah wong miskin. Nah, itu seperti itu yang pertama. Jadi makan barangnya dengan cara ya, batil termasuk semacam makan, bukan haknya lah dipangan ya, lah semacam bukan haknya kok wong mesti haknya diberikan hanya orang enggak. Fakir miskin kok dipangan nah, mesti harus diberikan kok malah dimakan nah, sendiri itu walaupun yang, secara lahiriah itu bondone dhewe tapi hakikatnya begitu nah. Maka mungkin bisa berdampak dari penyakit jadi rumah tangganya yang enggak tentrem ya, pikirannya sempat dan sebagainya mungkin itu. Jadi apa yang saya katakan dengan Pak moderator sama Pak Kiai bawah itu benar. Jadi ditafsir itu banyak sekali penafsirannya sampai menjadi ketenangan hati tidak tenang atau menjadikan sakit, menjadikan dimusuhi, menjadikan hilang dan semacam-macam lah itu ada semuanya itu yang iya. Yang menafsirkan seperti itu. Waktunya terbatas Yai, mungkin sebagai closing penutup kesimpulan monggo Yai Ramadan 1 menit untuk menyampaikan okay. Kesimpulan. Oke, okay, terima kasih. Jadi sebagai penutup atau yang terakhir bahwa pelaksanaan zakat mari kita kembali semula bahwa hati kita pribadi kita, jiwa kita, biasakanlah untuk mempunyai rasa belas kasihan pada orang lain, dia pasti akan tergugah untuk bersedekah atau zakat. Tanpa adanya itu, maka sulit untuk membuka diri bahwa kita ingin menjadikan orang yang dermawan, ingin menjadikan orang penolong, itu sangat sulit. Biasakan seperti itu. Yang kedua, bahwa saya sangat setuju sekali zakat mal ini tidak harus berbentuk mal zakawi yang tercantum dalam hadis maupun kitab Al-Quran karena fikih zakat adalah fikih sosial
demi untuk kemaslahatan, kebersamaan dan kedamaian dalam masyarakat kita, menjadi orang yang penolong, menjadi orang yang peduli, menjadi orang yang dermawan, itu adalah ciri khas dari orang-orang yang terbaik, orang-orang yang al-muttaqin, derajat yang tinggi ya, ya di situ. Makanya saya setuju siapapun apapun penghasilannya, selama dia mampu memberikan pertolongan orang lain, berikanlah, karena hal inilah yang akan menjadikan, menyelamatkan diri kita di akhir nanti. Mungkin itulah sementara. Dan kalau menurut cerita, banyak sekali orang-orang yang diberi mimpi bahwa orang yang ahli sedekah, ahli zakat itu ternyata tempat di akhirat nanti hal yang mengenakkan dan membahagiakan. Baik. Itu yang paling utama. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa NUTV Duren, sebetulnya kita ingin berlama-lama lagi, masih banyak yang akan kita bahas. Tetapi waktu sangat terbatas. Untuk itu, untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, dimohonkan kepada Kiai Imam Sibawai untuk menutup dengan doa. Monggo. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa semoga hati kita senang untuk menunaikan zakat. Amin. Dan tidak merasa itu sebuah beban, tapi justru itu merupakan panggilan, suatu kesenangan merasa bisa membantu, menolong, bisa mensucikan harta. Jadi dengan mengeluarkan itu justru kita kemudian akan merasa bersih. Dan praktek yang saya alami setelah saya membayar zakat itu, justru harta saya semakin bertambah. Inilah hadis Nabi pasti benar dan janji Allah pasti benar. Akhirnya semoga kita selalu senang untuk menunaikan perintah Allah, apalagi berupa zakat. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kiai Imam Sibawai, Kiai Ramadan sudah hadir di tengah-tengah kita, meluangkan waktu. Mudah-mudahan perbincangan kita seputar zakat ini sangat bermakna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Para pemirsa NUTV Duren yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya. Siaran ini disiarkan langsung oleh NUTV Duren, didukung atau disupport oleh Nuker Lajisnu, LTNNU, LDNU Kecamatan Duren. Jangan lupa agar keberlangsungan acara NUTV ini terus berlangsung, jangan lupa subscribe. Nah, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah, warlidho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى صحبه أجمعين.